Hai cantik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You come back my YouTube channel. First of all, kenalin dulu, nama aku Tresia. Thank you banget karena kalian udah mau mampir ke channel aku. Aku hari ini temuin produk skincare yang benar-benar the best banget, bukan hanya dari kualitas tapi juga dari harga. Nah, kalian penasaran produknya apa? Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa kalian dukung channel ini dengan cara like and subscribe, dan jangan lupa kalian klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terupdate dari aku. Oke, kita mulai. Nah, ini dia produk skincare Sultan ya. Si kecil-kecil cabai rawit ini benar-benar bagus banget kalau menurut aku. Aku udah pakai skincare ini sekitar hampir 10 hari ya. Ini dia, bener-bener bagus banget. Ini sama sekali aku nggak pakai foundation, nggak pakai BB cream, dan juga nggak pakai bedak padat. Ini aku hanya pakai krim siang dari si kecil Sultan ini. Nah, ini aku pakai yang warna hijau. Nah, selama aku pakai ini bener-bener nggak berakibat curcing di kulit aku sama sekali, nggak, dan cocok banget, nggak ada rasa gatel dan perih itu di kulit aku. Nah, ini ada 4 step ya untuk pemakaian skincare dari Sultan ini. Nah, ini aku akan kenalin ke kalian satu persatu. Nah, untuk step awal, kita pakai dulu yang facial soap-nya dari Sultan ini, dari skincare Sultan ini. Nah, ini si kecil-kecil ini. Nah, ini aku udah pakai 10 hari, ini benar-benar hemat banget. Aku baru habis sekitar ini. Nah, ini bentukannya pap gini ya. Nah, ini langsung ada lubang kecilnya untuk mengeluarkan soap yang ada di dalamnya. Bentukannya cair, warnanya orange gitu. Nah, kalian cukup pakai 3-4 tetes ke telapak tangan, terus kalian kasih air. Nah, ini benar-benar busanya benar-benar melimpah, benar-benar busanya melimpah. Kalian pakai wangi dari face soap-nya ini. Nah, wanginya itu ada wangi-wangi lemon, dan wangi-wangi fragrance-nya itu benar-benar natural banget. Campuran dari lemon dan fragrance-nya itu benar-benar nyatu banget dan benar-benar natural. Nah, ini dia bentukannya. Sewaktu kalian pemakaian dari facial soap-nya ini, kalian akan ngerasain benar-benar bersih banget setelah kita keringin. Ini benar-benar nggak menarik dan benar-benar nggak kering gitu. Benar-benar nyaman banget dan benar-benar membuat kulit kita terasa lebih lembut setelah pemakaian dari facial soap-nya ini. Yang kedua kita lanjut, yaitu pemakaian dari toner. Nah, ini dia. Aku baru pakai 10 hari tapi udah seboros ini, karena aku benar-benar suka banget dengan toner dari Sultan ini. Benar-benar bagus banget. Ini dia. Ini bentukannya. Ini tadi aku udah pakai krim siang. Kita akan pakai lagi step by step-nya ya. Nih, aku ambil kapasnya dulu. Kan cukup tuang ke kapas sekitar. Bentukannya warnanya orange dan wanginya benar-benar sama dengan facial soap-nya tadi. Ada lemonnya, tapi ada rasa mintnya gitu. Ada tambahan mint untuk tonernya ini, perbedaannya. Nah, kita cukup pemakaian tonernya, kalian cukup tap-tap aja ke kulit wajah. Pemakaian toner nggak perlu kalian gosok-gosok, nanti muka kalian akan kegores-gores apabila kalian gosok-gosok dan berakibat iritasi atau merah ya pada wajah. Nah, cukup gini aja. Nah, sewaktu kalian pemakaian toner ini, kalian akan merasakan cool dan dingin. Ini benar-benar dingin banget, ada sensasi mintnya gitu, sejuk banget, dan ini enak banget. Benar-benar enak pemakaiannya. Enggak keras sama sekali. Cocok-cocok aja di kulit wajah. Nah. Kalian nampak sendiri ini tonernya. Nah. Kita diamin dulu sampai benar-benar kering. Nah, mumpung karena sekarang harinya siang, nggak mungkin dong aku pakai night cream. Night cream ini perbedaannya cuma kita pakai di malam hari aja, nggak boleh kita pakai siang ya. Jadi pakai night cream ini aku skip dulu. Kalian udah tahu step by stepnya, kita langsung aja ke day cream. Day cream, bentukan day creamnya, nah, ini seperti butter, nggak lengket sama sekali. Wanginya itu enak, seperti wangi dari wangi Kelly campur dengan, dan ada tambahan dari wangi-wangi bunganya gitu dari sini.
kita cukup ambil segini aja, ini udah bisa untuk seluruh wajah. Nah, kita ratain. Ini gampang banget ngeblendnya, bener-bener gampang banget meratainya. Sama sekali nggak lengket di tangan aku, bener-bener enak banget dan lembut banget. Nah, ini hemat banget, bisa kalian pakai satu botol ini atau satu cup ini bisa kalian pakai untuk 2 bulan pemakaian. Ini bisa dipakai pagi, siang, dan sore hari. Jadi bisa hemat, nggak buang-buang foundation. Pada saat pemakaian daily sultannya ini, sama sekali nggak ngedempul, tapi enak banget. Nggak naikin tone, tapi selesai sekitar 5-10 menit, kulit wajah kita secara alami akan naik tone ke lebih cerah dari kulit asli tone kita. Ini dia. Apalagi setelah kalian memakai ini, kalian keringetan. Ini bagus banget. Seperti glowing-glowingnya itu natural terpancar atau keluar dari kulit pori-pori kalian gitu. Bener-bener bagus banget. Glowingnya itu nggak lebay. Nggak terlalu berminyak-minyak gitu, enggak. Tapi glowingnya bener-bener natural seperti kulit asli kita ngeluarin keglowingannya itu. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Bener-bener glowingnya bagus banget, aku suka banget. Kalian bisa lihat sendiri, sama sekali nggak lengket di kulit. Kulit tangan aku sama sekali bersih, bener nggak lengket. Oke, kita lanjut step akhir. Nah, ini pemalam hari kalian pakai night cream. Bentukan dari night creamnya ini hampir sama dengan warnanya, hampir sama dengan krim siang, tapi wanginya berbeda. Wanginya itu seperti ada wangi-wangi natural dari hijau daun dan juga ada campuran milknya juga di dalamnya. Bener-bener super duper. Ini hemat juga, aku cuma pakai cuma sedikit banget untuk malam harinya. Nah, ini 10 hari baru habis segini sama aku. Nih, bisa kalian, kalau kalian hemat pemakaiannya, ini mungkin bisa kalian pakai sekitar 1,5 bulan kalau krim malamnya ini. Karena bentukannya itu agak soft dikit dibandingkan krim siangnya tadi. Nah, sebenarnya varian dari krim sultannya ini ada bermacam-macam. Nanti di slide selanjutnya aku akan tampilin ke kalian. Tapi aku, karena kulit aku nggak ada bermasalah, aku cuma untuk mencerahkan dan mengglowingkan. Cuma untuk mengglowingkan kulit. Jadi aku direkom dari resellernya pakai yang tutup berwarna hijau ini. Nah, alhamdulillah 10 hari pemakaian benar-benar cocok di kulit aku, nggak ada poting sama sekali. Kalian bisa lihat sendiri, ini kamera dari akan aku zoom. Kalian lihat, lihat aku, benar-benar aku cocok banget, nggak ada gatal dan perih sama sekali. Nah, ini dia beberapa varian dari produk Sultan. Yang pertama yang tutup berwarna putih, ini berguna untuk mencerahkan wajah bagi kulit yang normal dan juga sensitif. Yang berikutnya ada yang berwarna pink, ini berguna untuk menghilangkan flek baik itu yang ringan maupun berat, dan direkomendasiin buat wajah yang sensitif dan normal. Nah, ini dia yang ketiga, yang tutup berwarna hijau, ini berguna untuk mengglowingkan wajah dan juga mencerahkan wajah, lebih direkomendasikan buat kulit yang normal. Nah, ini dia yang terakhir, yang tutup berwarna gold. Ini berguna untuk kulit kalian yang sering berjerawat dan juga bopeng. Nah, ini buat kulit yang berminyak dan sensitif. Nah, dengan kualitas yang sebagus ini, harganya ini benar-benar murah dan lebay banget. Nah, kalian penasaran harganya berapa? Ini hanya Rp180.000. Kalian udah dapat 4 step seperti ini. Facial foam, toner, krim siang, dan krim malam. Bagus banget, cocok banget. Nah, ini benar-benar produknya terkenal banget dan booming banget di Sumatera, terutama di Riau. Ini 2021 megang banget nih si Sultan ini. Karena bukan hanya skincare yang ada dari produk Sultan ini, di sini juga ada masker, juga ada lulur, juga ada bleaching untuk kulit, dan juga yang terbaru sekarang si Sultan ini mengeluarkan parfum yang benar-benar wangi banget. Nanti aku akan buat video selanjutnya untuk parfum dari si Sultan ini.
Nah, buat kalian yang penasaran aku pesennya di mana, kalian bisa langsung choose order ke Facebook, yaitu Umi Kacum yang gambarnya seperti ini. Nah, ini dia akun resminya dari Umi Kacum. Nah, ini benar-benar reseller terpercaya dari produk Sultan. Nah, buat kalian yang ingin order, di IG juga udah ada akun resminya, yaitu di Sultan Kacum. Cus buran di order. Buat kalian yang hobi TikTokan, juga ada akun TikTok dari reseller Sultan resminya, yaitu ada di... Oke, semoga ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa kalian dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe. Dan jangan lupa kalian klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari aku. Oke, thank you for watching and see you next time. Bye-bye.